Hai semua, Assalamualaikum. Dah lama saya tak upload video ya. Kali ini saya akan memasak satu lagi hidangan ringkas yang dinamakan nasi goreng Cina. Maklumlah di Malaysia ini kan kita berbagai-bagai kaum. Jadi tak ada salahnya kalau kita mencuba satu resipi dari kaum Cina pula ya. Sedangkan makanan ini sangat sihat sebenarnya. Dan makanan ini juga ringan, berbentuk ringan ya, tidak berat-berat dan tidak mempunyai banyak bahan yang untuk kita masak lah. Senang sangat, apa yang ada saja di rumah boleh kita buat. Okey, tanpa berlengah-lengah lagi, marilah kita teruskan memasak ya. Tak perlu saya ulas sehingga ke akhir video. Cukuplah dengan saya tuliskan di deskripsi dan di video itu sendiri langkah-langkahnya ya. Sebab tak ada benda yang susah lah. Bahan-bahannya pun mudah. Kita boleh dapat di mana-mana saja. Okey, silakan tonton sehingga habis video ini ya. Thank you.
dah siap nasi goreng kita. Bolehlah kita nikmati bersama keluarga ya. Saya rasa setakat ini dulu buat kali ini. Kita berjumpa lagi di lain video. Dan Assalamualaikum.